warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Siang Pak. Ya, baik. Siang Pak. Ini adalah pertemuan kedua kita. Dan sebelum pertemuan dimulai, mari kita sama-sama berdoa. Satu orang pimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Amin. Baik, terima kasih. Pada pertemuan minggu lalu, pertemuan pertama kita kemarin, kita membahas tentang interaksi antar benua, benua Asia dan benua lainnya. Pada materi kita kali ini, kita akan membahas tentang benua Amerika. Siapa yang sudah pernah melihat mata uang Amerika Serikat? Sudah pernah lihat dolar ya? Selanjutnya kita, Bapak akan mengecek kehadiran kita semua. Yang tidak hadir siapa? Kami yang sebut, Pak. Baik, materi kita hari ini. Kita akan membahas tentang, jadi pada materi sebelumnya kita sudah membahas tentang interaksi antar uang benua Asia dan benua lainnya. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu yang pertama menjelaskan letak dan luas wilayah benua Amerika dengan tepat. Kita masuk pada yang materi pertama, yaitu letak dan luas wilayah benua. Nah, sebelum Bapak menjelaskan tentang materi, mari kita nonton video berikut ini. Selamat datang di pembelajaran IPS dengan materi benua Amerika. Mari kita simak video berikut ini. Benua Amerika disebut juga benua Irak. Disebut demikian karena di benua itu ada suku asli, yaitu suku Indian. Bagi orang Eropa, suku Indian dikenal sebagai suku kulit merah. Christopher Columbus diyakini sebagai penemu benua Amerika. Nama Amerika diambil dari nama seorang penjelajah asal Italia bernama Amerigo Vespucci. Sungai Amazon adalah sungai terpanjang di benua Amerika. Benua Amerika adalah benua terluas kedua setelah benua Asia dengan luas 42,057,100 km persegi. Batas-batas wilayah benua Amerika. Di sebelah utara, benua Amerika berbatasan dengan Samudra Arktik. Di sebelah barat, berbatasan dengan Samudra Pasifik dan Selat Bering. Pembagian kawasan benua Amerika, di antaranya Kuba, Jamaika, dan Republik Dominika. Oke, baik, itu tampilan video yang menerangkan tentang benua Amerika beserta kondisi alam dan negara yang ada di pembagian region yang ada di benua Amerika. Bapak akan menjelaskan tentang letak dan luas wilayah benua Amerika. Secara astronomis, benua Amerika berada pada 35 derajat bujur barat. Nah, yang kedua adalah letak geografis. Jadi letak geografis adalah letak suatu tempat di belahan bumi yang dilihat dari tempat lain. Luas benua Amerika. Luas benua Amerika lebih kurang 42,188,000 km persegi. Dan yang keempat, sebelah barat, benua Amerika berbatas langsung dengan Selat Bering dan Samudra Pasifik. Kondisi iklim benua Amerika. Yang selanjutnya adalah bentang alam. Dataran tinggi utama di kawasan Amerika Selatan adalah dataran tinggi Guyana, dataran tinggi Patagonia, dan dataran tinggi Brasil. Nah, selanjutnya adalah negara-negara yang ada di terdiri dari empat region.
Region ini adalah pembagian wilayah secara garis besar menurut pemetaan wilayah. Persebaran flora dan fauna di benua Amerika. Nah, kalau fauna yang ada di daerah kalian, fauna apa saja yang ada? Odor. Baik, terima kasih. Ya, itu adalah hewan yang ada di wilayah kalian. Di kalian ada gurun? Hutan asam. Hutan asam. Nah, selanjutnya kita akan lanjut pada materi selanjutnya, yaitu ini jumlah fauna yang ada di benua Amerika. Diperkirakan ada 432 spesies mamalia. Ikan-ikan apa yang kalian tahu? Ikan tombol, kombong. Ikan hewan mamalia yang ada di benua Amerika yaitu tapir Brasil. Terus ada jaguar. Terus spesies ikannya, ikan yang terkenal itu adalah ikan piranha. Nah, selanjutnya tugas kalian untuk hari ini, nanti tugas ini yang kalian kerjakan sebelum kita menutup nanti kalian tulis nama negara yang ada di tampilan ini, terus kalian tulis nama ibu kotanya. Nanti kalian bisa cari di internet atau di buku pelajaran. Kalian kirim jawabannya di grup WA. Selanjutnya kita akan berdiskusi kelompok. Telah kita bagikan di grup PA yang Bapak kirim. Nanti satu orang perwakilan kelompok akan menyampaikan hasil diskusinya. Untuk kelompok satu itu akan disampaikan oleh Selvi, ketuanya. Kelompok dua akan disampaikan oleh Harti sebagai ketua, dan kelompok ketiga oleh Bayu. Saat teman menyampaikan presentasi di hasil diskusi, yang lain mendengar dan menyimak. Selvi, silakan sampaikan hasil diskusi kelompok satu. Perkenalkan, nama saya Selvi Yati. Saya perwakilan dari kelompok satu akan membacakan hasil diskusi kelompok kami. Hasil diskusi kelompok satu, bagian wilayah benua Amerika didominasi oleh kawasan penggunungan yang memanjang dari Alaska di urut utara. Daratan rendah yang terkenal, misalnya daratan rendah. Demikian hasil diskusi kami. Assalamualaikum. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih di kelompok satu. Kita lanjut ke kelompok dua. Perkenalkan, nama saya Harti. Saya adalah perwakilan dari kelompok dua hasil diskusi kelompok kami. Sebelum kedatangan dari Eropa, Portugis dan Spanyol, benua Amerika sudah berpengaruh di bagian utara. Sesudah kedatangan bangsa Eropa dan dukun, benua ini makin beragam ras, juga bahasa dan agamanya. Jumlah penduduk Amerika pada pertengahan 2007 mencapai 4 juta jiwa. Agama utama sebagian besar penduduk Amerika Tengah dan Selatan, yaitu pemeluk Katolik Roma di wilayah bagian utara. Sebagian besar penduduk yaitu pemeluk Kristen Protestan. Bahasa yang digunakan secara resmi yaitu Inggris dan Prancis. Sekian dari diskusi kelompok kami. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk kelompok dua. Selanjutnya kita ke kelompok tiga. Saya Bayu. Saya perwakilan dari kelompok tiga. Akan membaca hasil diskusi. Negara-negara di Amerika Utara tergolong negara maju. Kegiatan industri dan perdagangan menjadi penopang penting dalam perekonomian negara-negara di kawasan tersebut. Selain itu, kegiatan tambangan dan pengolahan juga berperan penting. Sebaiknya, berbagai negara di Amerika Selatan masih terus sebagai negara berkembang. Dari kelompok tiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian
penyampaian hasil diskusi kelompok 1, 2, dan 3. Bila kelompok lain, misalnya kelompok 2 dan 3 mau menanggapi hasil presentasi kelompok 1, silahkan sampaikan. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada, kita telah selesai melakukan hasil diskusi. Nah, sekarang supaya menyegarkan suasana, nanti kita menyanyi. Kita menyanyi dulu. Namo Agamalo hidup dalam samudariku. Setelah tadi telah Bapak sampaikan materi tentang benua Amerika dan kita telah selesai mempresentasikan hasil diskusi kelompok 1 dan kelompok 2. Sampai di sini ada hal-hal yang mau ditanyakan? Ya, baik anak-anak sekalian. Bapak akan sampaikan kesimpulan materi kita pada hari ini bahwa benua Amerika itu dikenal juga dengan benua merah. Kenapa disebut sebagai benua merah? Karena di benua Amerika ada satu suku, yaitu suku Indian, yang warna kulitnya adalah berwarna merah. Dan yang kedua, di benua Amerika dibagi menjadi 4 region. Yaitu region Amerika Utara, region Amerika Selatan, region Amerika Tengah, dan yang keempat adalah region Kepulauan Karibia. Nah, pada pertemuan selanjutnya, nanti kita akan membahas tentang benua Australia. Membaca referensi pada buku IPS, buku paket kelas 9, revisi tahun 2008, dan kalian bisa mencari referensi di internet. Menyelesaikan tugas individu sekarang. Nah, Bapak akan kasih waktu 10 menit untuk menyelesaikan tugas. Nah, tugas tadi itu nanti kalian akan kerjakan, nanti kalian kerjakan dan hasilnya kirim di grup WA, di grup WA ya. Masing-masing orang akan mengirim di grup WA. Anak-anak sekalian, kemarin telah saya kirim lembar kerja peserta didik di grup WA kalian. Anak-anak sekalian, kemarin telah Bapak kirim di grup WA, yaitu lembar kerja peserta didik. Lembar kerja peserta didik ini kalian selesaikan dan kalian kerjakan di rumah. Nanti hasilnya ini juga akan kalian kirim di lewat grup. Yeah. Jadi diperhatikan baik-baik, baca materinya. Ada link video di dalam LKPD ini. Kalian buka dan kalian baca materi yang ada di link yang telah Bapak siapkan di LKPD. Demikian pertemuan kita hari ini. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita doa penutup. Sebelum kita menutup pelajaran ini, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Pertemuan hari ini, terima kasih atas partisipasi kalian. Dan kalian pulang ke rumah hati-hati ya. Dan ya, Pak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.